Seperti satu pemilihan hero yang cukup menarik. Inilah kenapa saya cakap Roger Loharit 100% win rate untuk Roger Shizu. 100% win rate untuk Harit Nets. Dan Harit masalah kita lepas. Confirm Harit kena pick sini. Tapi kalau Harit kena pick sini, Mobius adalah pick yang sangat-sangat krusial di third pick nanti. Tapi dengan pembawaan Minotaur dan juga Angela, ini macam, saya tak tahu, ini macam satu pembaziran ya sebenarnya karakternya. Angela dah confirm-confirm mid lane. Minotaur dah confirm-confirm EXP. Sabar. Ya, yeah, mereka sekarang ni dah ada Roma, dah ada Angela. Tapi ini juga sebenarnya membenarkan pasukan Todak juga membawakan damage dealer sebagai jungler. Jadi mungkin Assassin bertemu dengan Assassin. Tapi terus saja diambil oleh Homeboys. Di mana kemenangan masih lagi 100% untuk Nets yang menggunakannya. Macam mana Misita? Misita Fovius ni. Misita atau Fovius? Salah satu. Ini kau pun kena ambil. Saya tahu, satu kelebihan yang besar lah kalau dia nak ambil kan. Setuju. Memangnya akan memberikan gangguan yang cukup besar. Dan bagi pendapat saya, Momo juga tak ada masalah untuk menekannya di bahagian side lane. Bagus. Wow. Kita dah pernah nampak combo Alpha dengan Angela ni menjadi dalam PLMY kita. Kali ini kita akan nampak pasukan Todak sama ada mereka sekali lagi akan berikan satu impact di mana Alpha dan juga Angela ni masih lagi mampu untuk berganding bahu dalam satu fight. Daripada segi sustain, tak ada masalah. Daripada segi damage, masih lagi ada 2 damage daripada Alpha. Di mana mereka juga perlu mengambil kira daripada segi kiting untuk pasukan Homeboys. Bagaimana mereka nak membazirkan hard guard daripada pasukan Todak. Manakala untuk pasukan Todak pula perlu mengambil kira tentang kehadiran Zaman Force. Zaman Force ini perlu untuk ditutup secepat yang mungkin. Alpha yang dibawa masuk perlukan crowd control daripada Homeboys untuk memastikan keganasan Alpha ini mampu untuk dikekang. Tetapi setakat ini belum nampak crowd control terlalu besar, melainkan Deterrence Welcome saja. Kalau Deterrence Welcome tak terkena ke atas Alpha, impaknya masih lagi tidak mampu untuk dipakai. Malah Alpha juga kuat lawan dengan Barat kalau tak ada ultimate lah. Ya, kalau tak ada ultimate. Jadi kena lihat juga bagaimanakah kiting atau pergerakan yang akan dilakukan oleh Alpha yang dibawa masuk oleh Todak. Mungkin berharapkan kepada shield daripada hard guard untuk menadah segala damage. Dia masih lagi dapat sustain semula, masih lagi mampu untuk memberikan serangan balas. Tapi itu strategi untuk masa yang akan datang. High loss. Terus saja di bank keluar. Ya, kalau dah mobility musuh dah laju, tak ada masalah kita cuba nak memperlahankannya. Macam mana kalau Minotaur misalnya EXP? Minotaur EXP? Macam mana kalau dia main Minotaur EXP? Kalau high loss dia main ikat EXP, Angela ni dah pick. Sebab saya masih lagi agak kurang puas hati bahawa ini adalah Angela mid lane Minotaur Rom. Sebab saya rasa macam, jadi awak nak Minotaur di bahagian side lane, di bahagian EXP, Angela boleh letakkan di bahagian Roma. Kemudian masa lagi mampu untuk membawa seorang damage dealer. Sebab kita bercakap tentang Todak. Ya. Okey, sebagai satu drafter, saya rasa bawa Minotaur dengan Angela sebagai dua pick awal, mesti salah satu tu flex pick. Dan pastinya Todak sudah memberi sesuatu sekiranya ada sesuatu yang mampu untuk mengakibatkan mereka di bahagian awal ini sukar untuk bergerak agresif dengan adanya double healer dekat bahagian mid lane. Atau boleh jadi juga mereka akan gagalkan double healer ini dekat mid lane sebab mereka merasakan untuk dalam satu team fight itu mereka overextend, dalam satu team fight tak risau sebab ada dua, sebenarnya kita ada double heal dekat bahagian mid. Jadi satu team fight itu tak ada masalah untuk mereka kekal pada dalam satu team fight itu untuk berjuang pasal Homeboys. Sebab kita pun tahu Homeboys antara salah satu pasukan yang sangat sukakan team fight. Lagipun Homeboys juga telah menunjukkan komposisi dive dekat sini dengan Nolan, dengan Harith yang akan pergi berbagian hadapan. Jadi Minotaur dan juga Angela tak ada masalah sebenarnya. Menantikan sahaja Homeboys untuk melakukan gerakan agresif terlebih dahulu sebelum melakukan serangan balas. Itu juga adalah salah satu strategi yang mampu digunakan oleh pasukan Todak. Tapi kita juga kena lihat untuk pick yang keempat. Kita masih belum menyaksikan goal laner. Mungkinkah Cici sebagai goal laner? Betul juga. Saya rasa boleh lagi. Cici tu gold lane je. Lawan dengan Harith juga. Boleh juga sustain. Angela Cici. Cici boleh full damage. Masuk Angela. Sebab Tata, kita tak boleh nak cakap pasal Alpha je. Code-code lah kalau Alpha kena counter. Cici boleh jadi satu insurans cukup baik juga untuk late game. Lagi-lagi Angela Cici. Masih lagi line up yang penuh dengan fleksibel daripada pasukan Todak sebenarnya. Ada banyak yang boleh diubah. Boleh dijadikan sebagai kejutan daripada pasukan Homeboys. Tapi sekarang ini untuk pasukan Homeboys, pick maker yang terakhir, yang keempat dan juga yang kelima, perlu mengambil kira tentang Roma mereka dan juga mid laner mereka buat masa kini. Siapakah yang akan diberikan kepada Udil?
Ciao Valentina. Sudah pun saya sangkakan akan ada Valentina dalam permainan kali ini. Malah digantikan bersama dengan Ciao. Dua hero yang cukup lincah. Bukan dua, sebenarnya empat hero yang cukup lincah. Untuk pasukan Homeboys gunakan. Berhadapan dengan Todak yang bermain dengan double heal. Sekarang ini untuk pasukan Homeboys, saya merasakan yang kalau untuk dalam satu teamfight mereka nak overextend pun tak ada masalah. Sebab adanya Valentina yang boleh gunakan ultimate daripada Angela ataupun boleh gunakan IMU untuk mendapatkan ultimate daripada Minotaur. Tetapi sekarang ni kita nak tengok bagaimana maklum balas daripada Todak setelah nampakkan dua hero terakhir yang diambil oleh pasukan Homeboys. Sekarang ni, Todak memerlukan burst damage. Kalau tidak barat, kita nak dijatuhkan dan ini burst damage yang cukup-cukup baik. Membawa masuk Nathan. Tetapi perlu bersabar menantikan Nathan ini berjaya untuk mendapatkan power spike terlebih dahulu. Bagi saya ini macam protect the president juga sebenarnya untuk pasukan Todak. Mereka perlu untuk pastikan Nathan ini mampu untuk dapatkan farm, mampu untuk dijaga sebaik-baik mungkin. Dan ini adalah senjata yang sudah pun dipersiapkan oleh mereka untuk perlawanan yang cukup epic ini. Perlawanan yang bakal menentukan sama ada kedua-dua pasukan ini masih lagi layak digelar raja ataupun tidak. Jikalau dahulu mereka teratas, kini bukan lagi terkuat. Jikalau dahulu mereka teragung, kini legasi mungkinkan tamat. Jikalau kuasa masih lagi tersimpan, tuan-tuan dan puan-puan, inilah waktunya, wahai kerabat, membukti mereka adalah raja terhebat. Perlawanan Todak, sang raja lautan, mentang Homeboys, sang anak jantan. Ayo kita berikan tepukan dan segala sorakan untuk perlawanan pembukaan di antara Todak mentang Homeboys. Baru nak masuk dalam lane order kita tapi dah dapat rasa dia punya rasa tekanan demi tekanan yang akan diberikan dalam perlawanan kali ini. Kita akan saksikan bagaimana untuk pasukan Homeboys dan juga pasukan Todak. Adakah untuk game yang pertama ini kita akan saksikan mereka menunjukkan bagaimana keagresifan mereka. Tetapi kali ini baru nak mula zone dah start nak ganggu Gary. Ya, tapi boleh dikatakan permulaan yang lebih pantas lagi untuk GB melakukan farming ataupun pengambilan buff di mana zone juga memberikan tekanan yang agak tinggi kepada pasukan musuh. Dan ini antara kelebihan Nolan dan juga kelebihan GB terutamanya. Bijak untuk menggunakan jungler assassin dengan jauh lebih pantas lagi. Dan sekarang itu saja memberikan tekanan di bagian tengah. Oh, tekanan diberikan dekat area Felicia. Flicker terpaksa untuk dilepaskan. Walaupun ada sedikit fear daripada Udil yang dilepaskan juga ke atas Felicia. Masih lagi terselamat. Namun Shizu dekat atas. Purify dia kena pakai. Kalau tak tu, first blood akan kita dapat saksikan. Kalau dari segi matchup, ya memang sepatutnya berlaku sebegini. Tetapi perlu berhati-hati supaya tidak memberikan kill yang percuma kepada pasukan musuh. Kalau tidak, net, he was snowball. Boleh memberikan impact yang jauh lebih menakutkan. Terutamanya apabila adanya Mystery Shop dekat sini memberikan sedikit sebanyak discount kepada net. Apa kita boleh nampak kali ini, bila dapat je hero selesa, tak ada sebarang masalah untuk Nets ni bergerak dengan lebih agresif berhadapan dengan Shizu. Walaupun 1v1, tidak ada sebarang babysit yang dilakukan ke arah goal lane. Di bahagian bawah, mungkin akan berlaku sedikit tekanan untuk kedua-dua Xpillion. Di bahagian bawah, untuk bagaimana Gary yang... Gary. Besar. Satu kedudukan yang sangat berbahaya. Flicker kena pakai CB yang akan ditumbangkan. Flicker daripada Udil yang memberikan satu tangkapan mudah untuk Homeboys miliki. Ini ada masalah apabila adanya Chao, kemudian jungler musuh yang memegang Vital Vision tak ada skill set untuk immune daripada CC. Jadi ianya seringkali akan menjadi target yang mudah, terutamanya apabila adanya pengambilan objektif. Dan perkara ini perlu diwaspadakan oleh pasukan Todak. Jadi mungkin mereka kena beralih fokus, tapi fokus kita di bahagian jungle. Son gerak secara agresif sekarang ini. Ritual Vision yang guna pakai. Zone kedudukan yang berbahaya. Masih lagi boleh selamat atau tidak? Jawapannya tidak. Momo akan dapatkan kill. Homeboys kehilangan rumah mereka. Todak semakin bersorak. Kali ini kita boleh nampak yang pasukan Todak cuba untuk menghalang pergerakan zone daripada terlalu agresif mengganggu jungler mereka untuk mendapatkan neutral objektif di mana permainan kali ini. Sebab kita juga tahu sangat diperlukan sebenarnya kedua-dua jungler ini mendapatkan resource yang mereka nak untuk dapatkan snowball effect dalam permainan. Tetapi masih lagi ada ruang dan juga peluang untuk pasukan Todak cuba untuk menstabilkan balik pergerakan mereka dengan pasukan Homeboys. Tapi tidak mengapa, Zon mengobatkan diri untuk menambahkan lagi jarak perbezaan level di antara kedua-dua jungler adalah satu perkara yang cukup baik. Dan sekarang ini,
untuk GP boleh memilih nak menang daripada segi objektif, boleh nak memberikan fokus terdepankan boleh. Masalah yang besar sempat berjatuh terdepankan Gary, adanya Hargar, tapi Gary tak akan berjatuh terdepankan Momo datang untuk memberikan satu ikatan, tapi ikatan tersebut hanya akan memberikan Momo satu masalah yang cukup besar untuk berhadapan dengan power pemain. Namun dia masih lagi berjaya untuk pulang dengan vengeance yang ada, memberikan keselamatan. Tetapi GP menghalang dan memperlahankan kedudukan. Shizu di bagian atas, Entropy digunakan berhadapan dengan Zaman Post, immune daripada Nets dilepaskan untuk masukkan dia selamat, tapi Purify dipasirkan begitu sahaja. Saya suka dekat bahagian yang tadi kita nampak ada handcam Chibi tu punya laju dia tekan dekat skrin tu. Kat situ kita boleh nampak bagaimana untuk kedudukan sekarang ni, jungler bila dapat device yang sangat sesuai dengan mereka, boleh nampak impact permainan dia juga. Ya, memberikan impact yang pantas untuk mereka memberikan tekanan kepada pasukan musuh. Chibi sekarang ni dalam situasi yang cukup-cukup selesa. Sama ada nak memberikan fokus untuk mendapatkan kill ataupun objektif, disebabkan daripada segi damage dah pun mencukupi. Gary yang ketinggalan buat ketika ini mungkin terpaksa diabaikan oleh pasukan Todak dan mengalihkan fokus untuk memenangi Lan Chizo. Tapi sebelum itu, di bahagian bawah menjadi fokus kita. Cubaan untuk gerakan yang kita duduk pasukan Homeboys berjaya dihalang oleh pasukan Todak. Kali kita tahu, kedua-dua pasukan mesti nak dapatkan turtle. Sama ada pasukan Todak boleh dapatkan turtle atau pasukan Homeboys. Sekarang ni kedudukan. Kedudukan pasukan Todak mungkin lebih selesa dengan keadaan kita tahu di mana pasukan Homeboys belum merapatkan kedudukan mereka dengan tetap pada kali ini. Tetapi tengokkan sepat. Sepat berjaya terdapat satu, tapi dibalas kembali dengan minion Fury. Kata dua orang pemain. Kedudukan Gary sekarang ini sangat-sangat berbahaya. Malah Revolisia, nyawanya sangat rendah. Gary akan ditumbangkan juga. Satu kill juga untuk pasukan Todak. Dua untuk Homeboys sekarang dengan Audil berjaya terdapatkan Revolisia. Masih lagi ada Hardguard ke atas Momo. Namun, segala-galanya hanya untuk keselamatan pasukan Todak semata-mata. Homeboys yang sedang berjaya untuk mendapatkan kelebihan di kawasan turtle. Chibi segala-galanya dirata. Buff milik Todak diculik. Berjaya untuk mendapatkan kill. Berjaya untuk mendapatkan turtle. Terus sahaja melonjakkan perbezaan ekonomi sebanyak 4,000 gold yang terkena dipasukan. Boleh dikatakan secara selamat, power spike telah pun dicapai oleh pasukan Homeboys. Tapi di bagian atas, ya, Ness juga meleluasa. Tak terkata sebenarnya kita boleh tengok Nets walaupun dia bersendirian kat bahagian atas, tak ada sebarang masalah untuk dia jaga diri dia di sini. Baik terus ditangkap oleh pasukan Todak kali ini. Tarik yang berada di tengah juga tiada sebarang halangan yang diberikan oleh pasukan Todak kepada pasukan Homeboys. Dan kali ini untuk match yang kelima, kita boleh nampak bagaimana pasukan Homeboys semakin selesa. Jarak ekonomi juga semakin ketara antara kedua pasukan. Nak tak nak pasukan Todak, mereka kena segera bangkit untuk menghalang pasukan Homeboys ini daripada terus-menerus menambahkan lagi segala resources yang mereka inginkan. Tekanan yang semakin lama semakin besar untuk pasukan Todak. 5 minit, 5,000 gold sudah pun dipegang oleh mereka. Untuk Homeboys berada di depan tanpa segan dan silu kerana mereka tahu kill pressure untuk Todak sangat-sangat rendah pada waktu ini. Ya, pada waktu ini sememangnya dari segi damage Todak tidak mencukupi. Sekarang ini Todak perlu mengubah, mereka kena bermain secara defensif. Tapi lihat, Homeboys tak benarkannya. Momo walaupun berada jauh di belakang sana, Momo tetap akan tumbangkan bersama dengan Zaim Sempoy. Buy one free one, kata Homeboys. Double kill untuk Nerf miliki Todak. Seakan-akan tiada tempat selamat untuk mereka sekarang. Mana nak sembunyi, mereka nak bermain secara selamat. Mereka nak berikan farm kepada Shizu. Tetapi Homeboys gerakan agresif tanpa henti. Kalau tak berjaya mendapatkan kill, lihat berjaya mendapatkan inner di bahagian tengah, di bahagian bawah. Meluaskan lagi kawasan jajahan Homeboys buat ketika ini. Dan ini menyebabkan pasukan Todak semakin lama semakin kecil. Ruang untuk mereka bergerak. Tempat untuk mereka mendapatkan farm. Sekarang pun dah nampak sehingga minit yang ketujuh pun tidak nampak saya progression mereka untuk mengekalkan gameplay Protect the King seperti mana yang Sampros dah katakan waktu kita dah pick. Namun begitu, mungkin kita akan saksikan bagaimana mereka akan mula menunjukkan balik keterbalikan situasi tersebut di saat turtle cuba dapatkan oleh GP. Tetapi tidak nampak sebarang tekanan yang mampu diberikan lepaskan Todak. Tapi lihat dengan satu penggunaan Mio Fury secara besar-besaran sepat akan berjaya tertumbangkan mungkin. Tapi GP dapatkan dua. Double kill. Gary juga akan tertumbangkan. Sam Sempoy berjaya untuk melarikan diri. Shizu cuba untuk masuk ke dalam team fight. Tapi tiada ruang yang diberikan oleh Zon. Memberikan tekanan demi tekanan kerana Marksman melepaskan Todak ini. Homeboys masih lagi tak ada sebarang kerisauan untuk mereka. Mari ke depan membunuh satu persatu ikan Todak. Susah untuk saya gambarkan betapa besarnya dominasi Homeboys di dalam game yang pertama. Disebabkan gol Ribu lebih besar lagi daripada masa ataupun usia game ini. 8 minit tetapi gol dah nak mencapai 9,000 gol. Menunjukkan Homeboys daripada ekonomi
lebih daripada 1,000 gol per minit. Betul. Kali ini sangat tinggi. Memang perbezaan yang sangat ketara untuk kedua pasukan sebab tak nampak lagi untuk pasukan Todak memberikan gerakan yang impresif untuk kita lihat dalam perlawanan pada kali ini. Pasukan Homeboys, mereka nampak sangat selesa. Zone pun kita mendapat dekat depan-depan base Todak tu, jadi recall macam tak ada masalah langsung. Ah, Todak, tugasan yang cukup berat diberikan kepada mereka untuk mengingat berapa kalikah recall yang dilakukan oleh Lexos. Tapi sekarang ini Homeboys. Homeboys juga perlu berdisiplin. Mereka sekarang ini telah pun memegang momentum. Mereka perlu mencari jalan untuk menutup game ini dengan kemas. Kerana kita kena ingat, Todak masih lagi dikenali sebagai salah satu pasukan yang gemar untuk melakukan comeback. Wow. Dia nak beratur. Formasi recall. Huruf T dipamerkan. Huruf T, eh. Diberikan tanda hormat kepada Todak. Tapi sekarang ini, Zon! Oh, satu tendangan yang cukup baik. Game berjaya untuk dikirakan satu pinggung yang cukup baik juga. Nah, dengan sabang pun sudah dibuka. Revolusia cuba untuk menyelamatkan diri. Ada harga tapi ditelan di seorang pemain. Momo akhirnya tumbangkan. Mega kill didapatkan. Satu gerakan The Way of Dragon yang cukup-cukup kemas. Malah satu breakdown mendapatkan Revolusia. Tiga orang terkubur di dasar lautan. Todak. Semakin lama semakin sukar, harapan semakin nipis dan Homeboys akan berjaya untuk mendahului di kawasan Lord. Sekarang terbuka luas untuk mereka miliki dan kuasai sepenuhnya permainan ini. Saya ingatkan mereka nak menghabiskan game ini dengan rekod yang terpantas, menghabiskan game sebelum menggunakan Lord yang pertama pun. Tetapi nampaknya tidak. Mereka berdisiplin, memberikan fokus pada objektif. Masih lagi memberikan ruang kepada Todak untuk melakukan pertahanan. Tetapi adakah mencukupi untuk digunakan, untuk disalurkan farm kepada Shizu? Agak sukar sebenarnya sebab perbezaan ekonomi pun dah nampak sangat ketara itu. Damage output yang dikeluarkan Homeboys juga sangat-sangat tinggi. Kalau pasukan Todak nak tadar damage macam tu je, takut pasukan Todak memang tak boleh nak berat. Ibarat kaki mereka diikat pula oleh pasukan Homeboys. Perbezaan gol Homeboys dan Todak bagaikan langit dan bumi. Begitu besar jaraknya untuk dikejar semula. Ini bermaksud daripada segi item, daripada segi pertahanan, daripada segi damage jauh ditinggalkan oleh pasukan Homeboys. Dan ini akan menjadi masalah yang besar untuk mereka cuba melakukan pertahanan. Kecuali Homeboys mula untuk melakukan kesilapan. Masalah Revolusia tak cukup item lagi ni. Ini satu masalah yang sangat-sangat besar untuk mereka. Mereka perlu untuk mengharapkan kepada Revolusia untuk melakukan pertahanan ini. Kerana dia sahaja clearance yang ada. Kalau tidak, ini mungkin saja penamat di bawah 12 minit. Dan ini akan dimulakan dengan satu tangkapan dan bersepat mendapatkan Revolusia. Tangkapan yang cukup baik, cukup kemas. Malah sekarang berbagai power pemain sahaja. Lord masih lagi tegak berdiri. Namun berjaya juga untuk diakhirkan oleh pasukan Todak. Nyawa sepat semakin lama semakin rendah. Tapi Nerds masih lagi cuba untuk melakukan penamannya. Zon bergerak ke depan. Tendangan ke atas Gary. Dan sekarang Crystal terbuka luas. Shizu berjaya untuk ditumbangkan. Dan sekarang Homeboys akan berjaya untuk menamatkan permainan. Dengan cukup gah, cukup hebat, cukup kukuh. Menewaskan Todak dengan begitu mudah. Wow, kali ini nampaknya burung hantu berjaya untuk tangkap ikan Todak dalam laut. Ya, sememangnya Homeboys berjaya untuk mendapatkan kemenangan yang cukup-cukup meyakinkan. Antara satu matchup yang one-sided yang terlalu besar sebenarnya. Saya nak melihat berapa jauh, berapa besarnya goal per minit sama ada daripada Nets ataupun GB selepas ini. Tak sabar nak tengok sebenarnya apakah data yang kita boleh dapat sebentar lagi dalam perlawanan kita untuk game pertama. Tapi kita dapat rasa kehangatan untuk perlawanan pertama tadi. Boleh dikatakan disiplin yang sangat baik. Tidaknya kalau pasukan Homeboys, mereka tak nak membazirkan masa mereka. Mereka betul-betul berikan fokus mereka untuk dapatkan objektif permainan dan mengakhiri perlawanan tadi dengan sangat-sangat kemas. Kita boleh katakan tahniah kepada pasukan Homeboys. Gameplay yang cukup kemas, pelaksanaan strategi yang cukup-cukup bersih. Todak bukannya bermain dengan kurang baik, tetapi sebaliknya yang berlaku. Homeboys yang melakukan tugas mereka dengan begitu sempurna. Betul. Di mana Todak dah cuba bertahan, tapi tak dibenarkan langsung. Sememangnya tak berjaya untuk melakukan apa-apa teamfight yang baik. Tapi inilah dia MVP kita, Chibi! Oh, tapi kita boleh nampak Chibi memang sememangnya yang boleh nampak kita punya calon MVP untuk game pertama ni. Daripada awal game, dia kekalkan konsistensi dia sampai late game. Betul-betul fokus dekat apa yang dia patut dia boleh capai. 10-04, tak ada kematian langsung.
apa yang membezakan Chibi dengan jungler-jungler yang lain apabila menggunakan Nolan adalah impact yang diberikan oleh beliau di dalam game itu tersendiri. Disebabkan, ya, Nolan kita tahu antara jungler yang mempunyai farm terpantas, level yang paling pantas untuk meninggalkan pasukan musuh. Tetapi apa yang dibawa masuk? Apa efek yang diberikan? Kebanyakannya tak ada. Tetapi beza untuk Chibi, lihat. Tahu beza level tinggi itu saja memberikan impact daripada segi dapatkan kill, dapatkan objektif, rompak lagi jungle musuh, menyukarkan keadaan kepada pasukan musuh secara menyeluruh. Ya, kita boleh juga katakan yang untuk game yang tadi, Zon sebenarnya memberikan tanggungjawab yang sangat baik. Dia menghalang sebenarnya jungler pasukan lawan untuk dapatkan farming yang baik. Dan itu sekaligus sebenarnya boleh katakan Chibi, dia gunakan masa yang ada. Dia dah nampak, okey, Zon dah kacau jungler enemy. Kat sinilah masa untuk dia dapatkan balik resources dia. Tak kisah sama ada sendiri punya ataupun dapatkan pula enemy punya. Ya, dan ini yang mula untuk menjadi masalah kepada pasukan Toda apabila mereka dah tak mampu untuk memberikan saingan di bahagian objektif. Daripada segi teamfight juga, mereka dah mula kalah daripada segi damage. Dan ini menjadi masalah yang besar apabila jarak perbezaan kepada mereka semakin lama semakin jauh. 43,000 berbalas 28,000 saja yang mampu dimiliki oleh pasukan Toda daripada segi gol. Menyukarkan keadaan. Sangat-sangat suka. Ini besar kesukaran dia. Memang tak dapat langsung. Bukan. Jungle dia memang dia orang tak dapat langsung tu dah. Purple buff. Orange pun langsung tak dapat. Kalau kita lihat untuk turtle, 3 turtle 1 lot. 9 menara, 1 menara langsung tidak disentuh oleh pasukan Toda. Ini menunjukkan bahawa Nathan daripada Shizu memang tak dapatkan apa-apa ruang. Disebabkan kita tahu Nathan ni adalah satu hero yang senang nak ambilkan menara untuk rakan-rakannya. Tapi tak berjaya untuk dimiliki. Tapi data ini juga menunjukkan Homeboys menang daripada pelbagai arah. Baik di bahagian gold, baik di bahagian EXP, baik di bahagian tengah ataupun di bahagian jungle. Dan ini antara sebab kenapa kita melihat dominasi pasukan Homeboys terlalu besar sebentar tadi. Dan apabila ini terjadi, Toda syarat kemenangan mereka lebih kepada fasa late game. Mereka kena nantikan Minotto untuk mendapatkan kekebalan, dapatkan item. Begitu juga dengan Shizu. Tetapi mereka tak capai, tak sampai lagi syarat kemenangan mereka. Game telah pun ditutup oleh Homeboys. Kalau kita tengok dekat game tadi pun, damage paling tinggi pada net 49,000. Dekat sini pun boleh nampak perbezaan yang sangat ketara antara pasukan Homeboys dengan juga pasukan Toda. Tetapi yang buat kita boleh nampak dekat sini pasukan Toda, Momo damage paling tinggi kat pasukan Toda. Tak masalahnya, Zaim Sample punya damage lagi tinggi daripada Shizu tu. Betul. Ui, yang ni saya tak boleh. Agak berat lah untuk. Saya rasa mungkin. Mungkin sebab dia fokus farming sangat awal-awal sampai game dah end. Tapi memang itu tugasan beliau untuk mendapatkan farm. Tapi ruang tak diberikan sebelum beliau online ataupun mula untuk memberikan serangan balas. Dari sini kita dapat melihat di mana daripada segi damage taken pastinya pasukan Toda jauh ketinggalan. Jauh daripada sudut damage taken. Tapi tadi kalau kita perasan ada dekat satu team fight tu di mana pasukan Toda mereka ada buat percubaan untuk melakukan setup team fight, tetapi kedudukan Shizu tu yang agak lambat untuk berikan kita kata follow up kata pasukan Toda, dan itu sekaligus menyebabkan Shizu tak dapat nak keluarkan damage kepada pasukan Homeboys. Saya kurang setuju. Ini boleh ataupun cubaan untuk teamfight dengan Toda, ianya boleh dikatakan panic button sedang ditekan. Betul. Disebabkan situasi dah terlalu berbahaya. Jadi mereka nak tak nak, mereka kena mengambil risiko. Walaupun daripada segi pulse spike, mereka tak bersedia. Betul. Tetapi dalam situasi tersebut, dah tak ada apa-apa yang mampu dilakukan. Mereka nak tak nak terpaksa mengambil risiko, berharapkan ada kesilapan yang dilakukan oleh Homeboys. Berharapkan mereka berjaya untuk mendapatkan shutdown, berjaya untuk menambahkan lagi gol yang sangat-sangat diperlukan. Lagi-lagi pasal Minion Fury. Kalau kita tengok, banyak sangat Minion Fury yang ya betul kemas, tapi bukan waktu yang sepatutnya, bukan tempat yang boleh untuk menangi. Dan daripada total target damage yang dilepaskan 2,500 saja daripada Shizu, dah cuba untuk dapatkan keseluruhan satu menara tapi tak berjaya. Ada satu kali je percubaan yang dihalang oleh Chibi dalam beliau untuk mendapatkan menara di bahagian top lane. Nak dibandingkan dengan Homeboys, 44,000 damage menara yang sudah pun dikeluarkan oleh mereka. Momo sikit pun tak sentuh. Tarik tu. Ini kalau kita melihat daripada segi nombor dekat sini, yes, memangnya Toda akan jauh ketinggalan. Sebabkan daripada fasa awal game, bagaimana Homeboys telah pun bermain dengan begitu baik. Terutamanya apabila mereka mula mendapatkan kill terhadap Jerry terutamanya.
Dan itu yang sepertinya todak, mereka telah memulakan game ini dengan tiang rumah yang sedikit rapuh. Menyebabkan satu rumah tersebut goyah dan mudah nak diruntuhkan oleh pasukan Homeboys. Saya rasa macam nak juga tu. Ya. Yeah. Okay, tapi tak apa. Sebenarnya, kalau anda semua ada dekat stadium, kita boleh nampak pasukan todak mereka kat sini dah. Itu apa benda? Saya pun tak pasti mereka baling apa. Dia dah bagi skrip, dia dah bagi dah. Oh. Eh, sorakan. Uish. Dia nak baling dekat Riz lah. Allahuakbar. Terima kasih, bang. Okey, tapi kita balik semula dengan perlawanan kita tadi. Sebenarnya kita relate balik dengan apa yang Sampos katakan tadi, dengan apa yang Karakuri katakan tadi. Sampos ada sebut di mana untuk pasukan daripada Todak, Shizu terlalu fokus farming di awal game. Manakala Karakuri pun ada sebut, itu sememangnya tugas dia untuk dapatkan farming di awal game. Tapi saya juga ada katakan untuk kita relate balik. Ya. Yeah. Untuk pasukan Todak, mereka ada set up. Mereka cuba nak set up, tetapi sekali lagi saya boleh katakan, mungkin kalau Shizu boleh cuba untuk pertimbangkan ataupun mungkin bila mereka dah protect the king tu, boleh cuba buat sehabis baik, berikan ruang bagi Shizu. Okey, dah cukup setakat ni untuk farming, boleh cuba untuk masuk dalam satu team fight, dapatkan kill daripada sekarang Homeboys. Saya rasa ianya lebih kepada syarat kemenangan Todak pada pasal awal game terletak kepada Gary, terletak kepada Zaim, Sefer dan juga Momo. Tetapi apabila mereka tak boleh mencapainya, ianya menjadi masalah yang besar kepada Shizu yang tak mampu nak bertahan. Tapi sekarang ni, besar betul. Ini highest. Ini tertinggi kan? Tertinggi kalau tak salah. Highest. Saya agak pasti highest. Tertinggi waktu saya nak check juga adakah ini highest antara semua region. Sebab memang pack sekarang nak cecah 1,000 tu pun susah. Yeah, nak cecah 1,000 tu pun susah. Sekarang dia 1,100. Kita tengok timer 8 minit, goal dah 9,000 goal. Jadi, ya ini kita dapat confirmation. Tolong letak nombor 2 berapa, nombor 2 berapa. Sebab saya rasa dia jauh daripada nombor 2 pun. Sebab ada 1,000 juga. Sebab ada 1,000. Sebab ada 1,000 juga, tapi bukan 1,100. 1,130 ni. Tinggi. Sangat tinggi. Tak, untuk pack sekarang bukan setakat sangat tinggi. Ini macam memang hampir gila. Inilah sebabnya kenapa saya katakan di dalam game sebenarnya suka, susah saya nak gambarkan betapa besarnya dominasi Homeboys disebabkan GPM yang terlalu berbeza di antara kedua-dua pasukan. The KD berikan kepada Ned, Sandbag, pastinya Momo, manakala best wingman, Sepat yang memberikan impact jauh lebih besar dalam situasi yang lebih selesa. Tapi situasi apa? Jom kita melihat kepada highlight yang dibawakan rasmi oleh Republic of Gamer. Boleh katakan untuk game yang tadi, untuk awal permainan sememangnya pasukan Homeboys bergerak bersama-sama. Cari dulu mana pasukan Todak punya key player, cari dulu Gary. Dah dapat Gary, biarkan saja. Mereka tak kisah Shizu nak farming ke, nak buat apa ke atas tu terpulang. Tapi mereka memang betul-betul tak nak bagi Gary ruang langsung. Dapatkan natural objective yang dia nak. Kita buka bagian bawah sekali lagi. Tak kisahlah 5 lawan 1 pun tetap kita akan habis. Buy one free one untuk pasukan Homeboys. By one, free one. Di bahagian EXP, di bahagian jungle, di bahagian goal, semuanya diratah oleh pasukan Homeboys. Dan ini menyebabkan Todak, mereka tak boleh nak memperlahankan tempo Homeboys langsung. Kalau mereka berjaya melakukannya, masih lagi ada sinar harapan. Tetapi segala-galanya dah pun dipadam oleh Homeboys. Saya nak clip lah tu nanti. Yang empat yang recall tu memang cantik. Recall betul T tu. Tak boleh tu. Biasa orang beratur tegak kan. Ini siap T tu. Aduh, tapi untuk pasukan tu tak, saya rasa mungkin kalau untuk game yang kedua mereka perkemaskan lagi daripada segi saya rasa mungkin hero lah. Kalau mungkin mereka cuba untuk bawakan hero yang pure match dekat mid mungkin lebih baik agaknya. Saya rasa daripada hero tak adalah masalah sangat, tetapi pelaksanaannya. Contoh ya, contoh kalau situasi berbeza, Todak, Alpha dan juga Angela sebentar tadi yang mendapatkan kelebihan pada pasal awal game. Contoh mungkin mereka mendapatkan kill. Situasi ini boleh terbalik sebenarnya. Tetapi itu yang tidak terjadi. Momentum masih lagi dipegang oleh Homeboys. Cerita dia sebab okey, kiri kanan dah late game. Yeah. Angela Nathan atau Angela Cici adalah late game punya potential je. Early game memang takkan jadi apa-apa. Angela Alpha yang diharapkan untuk early game. Tapi Alpha tu ditutup dengan terlalu awal. Ya, lepas masa kita nak main pun, saya teringat sebenarnya nak tengok Moskov dekat second, next game ni sebab kita dah ada skin Moskov korang. Bermula 6 April sampai 30 April, selami ke dalam acara cabutan Infinite Wimbledon dengan mungkin anda akan menang skin All-Star Moskov. Di mana anda ada 2 hari lagi untuk mendapatkan tag ID silver yang eksklusif. Jadi jangan lepaskan peluang anda. Ini mungkin peluang yang terakhir. Bercakap tentang peluang yang terakhir, pasukan Todak satu lagi peluang untuk mereka mendapatkan kemenangan. Jika tidak, Homeboys akan kembali pulang dengan markah bersih 3 poin. Betul. 3 poin, 3 mata penuh. Malah ini soal maruah raja-raja.
kehormatan yang perlu diberikan kepada kedua-dua pasukan ni, sebab kita pun tahu ke bagaimana mereka punya past achievement pun dah tunjukkan yang mereka sebenarnya layak masih lagi berbisa untuk kekal relevan dalam musim kita pada kali ini dengan gelaran Raja-Raja. Ya, tetapi kalau kita bercakap tentang gelaran Raja-Raja di Minggu Diraja ini, pastinya kita nak melihat di mana bagaimanakah situasi Todak sekarang ini. Sebab kita tahu Todak dah pun di-revamp dengan line-up mereka. Jadi berhadapan dengan boleh dikatakan era Homeboys, sebab musim lepas Homeboys yang juara, mereka defending champion. Jadi kita boleh katakan era mereka. Ya, tapi kita sebenarnya ada video untuk menontonkan kepada anda. Jom kita tengok apa sebenarnya video yang kita ada untuk anda. Mobile Legends Bang Bang ini bukan hanya tentang kerjasama, tetapi pemain-pemain juga perlu memahami objektif, tempo dan juga meta. Dengan lebih 50 pemain bermain di atas pentas MPL, mari kita dengar pendapat daripada pakar-pakar kita. Pemain mana yang memiliki kemahiran makro terbaik? Pendapat saya lah, who's the best makro dekat season 13 ni? Sebenarnya Udil, disebabkan pengalaman yang dia ada. Rasanya Udil kot. Kalau saya pun main dengan dia pun, saya rasa dia punya makro bagus. Saya pilih Zon lah, sebab Zon dia dah ada pengalaman dari season 3. Player paling tinggi makro is Zon. Cukup jelas apabila kita melihat beliau bermain chip dengan begitu pantas, di mana pasukan lain banyak lagi yang belum pun menguasai chip ini. For me, the best macro player in this MPL is Innocent. He really knows when to go in and wait for the timing so he can clean up then get the game in the fight. It's hard to decide between Iris and Smooth because I look at the EXP laners and Iris is very good at handling the side lanes, knowing when to come to the fight. And Smooth is very good at creating space for the team. So I think it's between these two that has the best macro. I think it's Skies from Selangor Red Giants. I know a lot of the other casters are going to say like roamers and EXP laners and stuff, so I want to give it to a jungler. I feel like Skies has a really good identification in terms of jungle timing, as well as whether or not the contest objectives and when are the best times to like farm lanes, invade jungles and go for ganks. The identification is very good and the coordination between the team is why the Red Giants look so strong overall. Nampaknya semua orang ada pandangan masing-masing. Siapa player yang punya makro terbaik? Kalau Karakuri sendiri, Karakuri ada ke player rasa makro dia terbaik? Tadi memang dalam video dah cakap dah. Dia memang ada dalam video tadi ya. Saya mengatakan Zon ataupun saya memilih Zon sebagai pemain yang punya makro yang terbaik. Disebabkan cukup kita lihat di mana untuk penggunaan chip memerlukan makro bersama dengan pasukan yang agak tinggi. Kerana kalau tidak, penggunaan chip tersebut takkan memberikan impak yang cukup besar. Nampak tak fan-fan Todak? Ya. Nampak. Saya rasa bersalah tiba-tiba cakap pasal tu. Tiba-tiba Todak Wave. Sebab saya dengan cerita Todak Wave tu kat depan kita je. Ya, saya takut ada yang kena lepas kita. Takut kena baling. Ha. Tapi tak apa. Sekarang ni untuk game yang kedua, mungkin perlu perkemaskan sedikit daripada segi untuk pasukan Todak, mungkin boleh cuba untuk kurangkan sedikit dominasi pasukan Homeboys di awal permainan. Tapi sekarang kita ada... Saya dah cakap! Jauh gila! Masalahnya 3-3 dia! Tak, masalahnya 1-1-3-0 dengan 9-4-1 tu. Jauh gila! Nampak? Dia nampak? Dia dah tunjuk 3-3 nama dia. Season lepas pun tak ada satu-satu, tak ada 1,000 lebih. Dia pecahkan rekod dia sendiri. Kan, season lepas tak ada 1,000 lebih kan? Kalau tak silap, Sam, ada je yang sampai. Ya ke? Kata silap, ada tapi tak tinggi setinggi ni. Sebab setahu saya, last... Yang seri-seri lebih ni season 10, season 11 dan tu je. Sebab lepas patch nerf jungle punya goal, dah susah nak sampai 1,000. Tak apa, nanti kita check dengan production. Kerana fokus kita kena dialihkan kepada drafting untuk game yang kedua. Todak menentang dengan Homeboys. Kali ini kita boleh saksikan pasukan Todak berada di first pick, manakala pasukan Homeboys berada di second pick. Mungkin ini akan berikan lagi ruang untuk pasukan Todak mendapatkan hero keselesaan mereka terlebih dahulu sebelum memberikan ruang untuk pasukan Homeboys melakukan balik counter pick ke atas pasukan Todak. Oh, Faramis yang terus-menerus di ban. Mereka mengharapkan Loi untuk dilepaskan oleh Todak. Homeboys pula chip sekarang ini. Kalau Todak nak pun boleh sebenarnya. Salah satu confirm akan diambil. Tapi persoalannya di sini, kalau Todak ambil chip, adakah Homeboys akan ambil Loi? Saya rasa macam ya. Sekarang ni macam pilihan yang diberikan kepada Todak.
Todak berikan kepada Homeboys adalah sama ada lepaskan Kip ataupun lepaskan Louis. Nah, nampaknya mereka keluarkan Louis. Memberikan tanda hormat kepada Zaim.